nah ini untuk buahnya udah mulai agak warna kemerah keorenan ya bos nah ini jenisnya <coughs> Mahacanak yang ditanam dalam pot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman ini kembali lagi bersama channel saya ini ya jadi untuk kali ini saya lihatkan untuk lengkeng jen... maaf bukan mangga jenis mangga mahajana yang berbuah dalam pot nah ini kita lihatkan dari segi sini mungkin videonya kurang jelas tapi insya Allah lah nah jadi ini saya lihatkan ke teman-teman semua agar teman-teman semua bisa menanam pohon dalam pot pohon mangga ataupun pohon lainnya jadi saya ini hari ini praktekannya pohon mangga Mahajanok jadi mangga Mahacanok ini itu hasil dari cangkok susu yang sudah ditanam di planter bag sudah berbuah banyak. Jadi ini sudah sering kali berbuah. Untuk buahnya teman-teman lihat sendiri kita hitung ya. Untuk lihatnya dulu lah. Nanti kita akan jelaskan untuk cara budidayanya dalam pot ya. Ini udah agak warna corak-coraknya seperti ini. Nah. Jadi ini kita hitung buahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Jadi ada 14 buah kurang lebihnya Nah untuk pohonnya seperti ini teman-teman lihat sendiri Di dalam pot udah bisa berbuah seperti ini Nah untuk caranya Yang penting kalau untuk mangga itu Yang pertama itu sinar matahari Kalau untuk sinar mataharinya full Insya Allah mangga ini akan cepat berbuah seperti ini yang kedua carilah bibit yang hasil susuan atau cangkok susu atau himbit akar Itu kita tanam dalam pot akan cepat berbuah Sekitarnya 4 sampai 8 bulan sudah bisa berbuah dalam pot Nah kalau untuk yang hasil sambungan itu lama sekitarnya 2 sampai 3 tahun ya teman-teman Nah untuk cara perawatannya kalau untuk mangga ini kita mudah Jadi kita semprot biasa menggunakan semprot hama dan untuk pemupukannya bisa kita gunakan untuk pupuk NPK atau pupuk kandang yang lainnya jadi ini sudah lama banget di dalam planter bag udah berbuah beberapa kali dan ini kita lihat hasil cangkok susunya juga udah batangnya udah gemuk udah besar ya nah, jadi menandakan pohon ini udah lama banget dan ini aslinya udah minta diganti planter bag, tapi saya memang ini tidak diganti dikarenakan biar utus gitu, kalau untuk mangga itu kuat. Nah, untuk perlihatkan buah-buahnya seperti ini. Nah, kalau buat teman-teman yang mau bercocok tanam dalam pot, ntar Insya Allah saya akan bantu untuk cara perawatannya ya. Nah, seperti ini. Pokoknya ini warnanya mungkin agak kurang karena sinar mataharinya. AP-nya ini kurang bagus lah katakan seperti itu. Jadi nggak kelihatan untuk corak warnanya. Ini jenisnya mangga macanok, -mangga, mangga apapun kalau kita sudah cangkok susu akan cepat berbuah. Jadi itu aja saya perhatikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman saya selalu dibanyak beri banyak rezeki dan tetap <tuh> bantu video saya untuk. Memberikan informasi ke teman-teman semua agar bisa membantu teman-teman semua. Oke, inilah mangga Manzano.